Assalamualaikum semuanya. Kali ini Bunda lagi berkunjung ke warung makan Ibu Hajah Kasmini. Ini adalah dapur warung makan Ibu Hajah Kasmini yang sudah sangat terkenal di Kudus. Ada ayam goreng, ada ayam bakar, opor ayam, nasi bok, dan berkatan. Yuk kita lihat langsung ke dapurnya, ada apa saja ya di sana ya. Wah, di sana juga Bunda melihat ada kipas angin. Kira-kira ini kipas angin apa saja ya? Yuk kita lihat yuk. Dengan ini pemiliknya. Waduh, ini pemilik ayam. Panjang. Bu Sinten. Bu Narti. Oh, Bu Narti. Yang mau pesan boleh ya. Ini Bu Narti yang memiliki ayam goreng Kasmini yang sangat terkenal di Kudus itu. Ada kipasnya di situ. Ada dua kipas angin berdiri. Ini juga ada di sini. Ini untuk apa ini kipas di sini? Untuk ayam. Ayam kan panas. Untuk mendinginkan ayam dan telur ini ya. Kalau yang di sana untuk apa? Ya, untuk biar enggak gerak. Oh, untuk biar enggak gerak. Kalau yang di sini ini untuk nasi. Untuk oh iya, untuk mendinginkan nasi ya, teman-teman ya. Kalau kalian ada di Kudus, bolehlah beli mampir-mampir di sini. Ini ayam goreng Kasmininya terkenal, enak banget ya. Silahkan mampir. Ini ya, sanggup dipencet. Oh, gigi ya, pasti Buda Kamarai ini Buda Kamarai. Nah, tempatnya Buda Kamarai banyak sekali.